Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Triyah. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Kita tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadratis Syekh Hasyim Asy'ari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca salawat nari ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembagian pecahan. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas perkalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat melakukan pembagian pecahan dengan benar. Pembagian pecahan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari berbagai jenis pecahan. Kamu juga telah mempelajari cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, langkah-langkah pembagian pecahan, ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan nak, yang Butria tunjuk, ubah tanda bagi itu menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya atau pecahan pembagi. Yang ketiga, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Keempat, sederhanakan. Nah, perhatikan, ini ada pecahan A per B dibagi C per D. Yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sudah pecahan biasa ya. Kemudian selanjutnya, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya atau pecahan bagi pembagi. Maksudnya gimana, Bu Triana? Nah, seperti ini, nak. Nah, A per B. Nah, kemudian ini pembaginya diubah menjadi kali. Nah, diubah menjadi kali. Kemudian, kemudian balik pecahan sebelah kanannya. Jadi ini pecahan pembagi. Kalau dibalik menjadi D per C. Nah, ini kan C per D. Nah, kalau dibalik jadi D per C. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian pembilang kali pembilang. A kali D. Dilanjutkan penyebut kali penyebut. B kali C. Nah, seperti itu. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah,
Ini Putria punya pecahan 2 per 3 dibagi 5 per 6. Nah, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Kalau sudah pecahan biasa, checklist. Kemudian, langkah kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Jadi, nah, ini 2 per 3 kita tulis di sini. Kemudian, bagi ini diganti menjadi kali. Nah, kemudian 5 per 6 ini dibalik. Nah, kalau 5 per 6 ini dibalik, berarti jadi 6 per 5. Pinter. Nah, kalau sudah gini, lanjut. Pembilang kali pembilang. Nah, 2 kali 6 per, kemudian penyebut kali penyebut. 3 kali 5. Nah, kalau sudah ini kita hitung. 2 kali 6 berapa, nak? Bagus, hasilnya 12. Kemudian 3 kali 5. Pinter, 15. Langkah selanjutnya yaitu sederhanakan. Kita sederhanakan. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Pinter. Kita hitung ya. 12 bagi 3 berapa? Ya, 4. 15 bagi 3? 5. Pinter. Jadi hasilnya 4 per 5. Mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan operasi pembagian pada pecahan campuran? Nah, perhatikan ini Butria punya pecahan 1 per 5 dibagi 1 per 3. Nah, bagaimana Butria langkah-langkahnya? Nah, kita pelan-pelan ya, nak. Langkah yang pertama. Langkah pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, 1 kali 5 berapa? 5 tambah 1. 6, berarti hasilnya 6 per 5, pinter. Kemudian ini dibagi 1 per 3. Nah, caranya yaitu langkah pertama ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan sudah pecahan biasa. Langkah kedua ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Nah, langkah selanjutnya 6 per 5. Kemudian bagi ini diubah menjadi kali. Kemudian 1 per 3 ini dibalik. Jadi 3 per 1. Nah, seperti ini. Mudah ya. Langkah ketiga, kalikan antara pembilang dengan pembilang. Kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, pembilang kali pembilang. 6 kali 3 per, kemudian penyebut kali penyebut. 5 kali 1. Nah, kita hitung, nak. 6 kali 3 berapa? Bagus, 18. 5 kali 1. Pinter, 5 kali 1, 5. Kemudian langkah selanjutnya, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan pecahan 18 per 5. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Kita menggunakan cara prokapit ya, dijadikan ke pecahan campuran. 18 dibagi 5. Berapa nak yang mendekati hasilnya? Ya, bagus, 3. 3 kali 5. 15, kita tulis hasilnya di sini. 18 kurang 15. Ya, pinter 3. Kita tulis di sini ya, nak, hasilnya. Yaitu 3. 3 per 5. Nah, ini disederhakan menjadi kepecahan campuran. Nah, cara pembagian pecahan desimal. Nah, perhatikan. 0,4 dibagi 0,25. Nah, langkah pertama, ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, perhatikan, nak. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Berarti kalau ada 1 angka per 10. Pinter. Jadi, 0,4. Kalau dijadikan ke pecahan biasa, hasilnya 4 per 10. Pinter. Kemudian, 0,25 kita jadikan ke pecahan biasa ya, konsentrasi nak. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, 1, 2. Berarti kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per berapa? Per 100, pinter. Berarti hasilnya 25 per 100. Nah, apakah ini sudah pecahan biasa? Sudah. Langkah selanjutnya, langkah kedua, ubah tanda bagi, nah ini nak, menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya atau pecahan pembagi. Kita tulis 4 per 10, dibagi ini diubah menjadi kali. Nah, 25 per 100 dibalik
menjadi 100 per 25. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya, pembilang dikalikan dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Nah, pembilangnya 4 kali 100 per 10 kali 25. Kita hitung ya hasilnya. 4 kali 100 berapa? Pinter, 400. 10 kali 25 berapa? Bagus, hasilnya 250. Kemudian kita sederhanakan ya. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 50. Kita hitung ya. 400 dibagi 50, hasilnya berapa, Nak? Ya, benar, hasilnya 8. Selanjutnya 250 dibagi 50. Ya, hasilnya 5. Bagus. Nah, ini hasilnya sudah disederhanakan. Nah, pecahan biasa ini bisa dijadikan kepecahan campuran. Caranya pakai cara puruk hapit, ya. 8 dibagi 5. Ya, mendekati berapa, Nak, hasilnya? Iya, 1. Kita tulis di sini hasilnya. 1 kali 5. 5. Pinter, kita tulis di sini, ya. 8 kurangi 5. Bagus, 3. Nah, hasilnya kita tulis di sini ya, Nak. 1, 3 per 5. Nah, ini sudah sederhana, tapi pecahan biasa. Ini juga sudah sederhana, dijadikan kepecahan campuran. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khurs. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.